Alfamart, jumpa kembali para lansia. Kali ini saya mau makan. Nih, saya beli 4 porsi. Habis enggak buat mukbang hari ini. Nih, saya beli nasi goreng, pete, beli bakmi goreng pedas. Ini mana yang nasi goreng ya? Oh, ini. Ini teman-teman. Ini mohon diingat ya, teman-teman lansia, buat yang sudah punya larangan buat makan berbagai macam makanan yang tidak boleh dimakan oleh orang tua, jangan ditiru. Ini kebetulan saya belum ada pantangan, kemarin sempat ada sedikit trouble di perut, sudah saya obati. Oke, tidak lama-lama kita buka aja nasi gorengnya dulu ya. Ini ada nasi goreng petenya, nggak mahal sih. Aduh sebentar, TV-nya bunyi nanti masuk. Ya, sekali lagi buat lansia yang sudah mempunyai banyak larangan-larangan makan, ini kayaknya lebih enak nggak pakai piring ya. Nah, ini nasi gorengnya porsinya nggak jumbo sih, biasa. Ini saya buka minyak sekalian ya. Saya buka mie-nya satu atau dua karena saya kayaknya nggak muat sih kalau banyak-banyak. Ini aja saya nggak tahu nih nanti habis enggak. Kalau nasi goreng sama mie goreng cukup legendaris nih, aneka warna. Langsung kita pulang aja. Belum makan kita berdoa dulu. Amin. Langsung kita santap. Ya, ada kerupuknya.
nasi goreng yang luar enak sih. Di daerah saya jalannya cukup jauh sih dari rumah. Saya beli lewat GrabFood. Jadi tadi ini 15-an, ini 18-an, berarti berapa? 15 kali 3, 45, terus ini 18.63 ya. Itu dapat ini kupon diskon dari GrabFood. Jadinya hanya bayar 43, sama aja bayar 3 bungkus. Jadi kayak makan nasi goreng Magelangan campur bakmi. Ini buat lansia cukup bahaya, buat lansia yang udah banyak larangan makan. Ya saya beruntung masih bisa lah makan. Maaf. Yang sudah nggak berani saya pedes sambal yang mentah ya. Padahal saya senang banget sambal mentah. Dia nggak kuat perutnya. Jadi kalau makan sambal harus yang matang. Ini saya juga pesen yang pedes. Nggak tahu apa sambalnya berapa sendok. Belum terasa pedes itu. Kalau pakai sambal matang dan belakang minyak. Udah pakai kacamata ya. Udah patung. Nasi gorengnya hampir habis.
ini enak. Enggak membong. Masih baru. Padahal mungkin jam ini baru buka. Cibuta dari gua Selarong. Habis enggak ya? Mulai melet, mulai keluar keringat. Pedasnya mulai terasa. Panas. Habis enggak ya? Sayang sudah kenyang, kamu gimana? Simpan buat besok, ingat. Terakhir.
Oh sih. Benar-benar kenyang. Enak sekali. Oke. Teman-teman lansia. Jangan ditiru ya kalau yang enggak biasa makan banyak. Apalagi yang sudah punya penyakitan. Karena usia saya juga sudah. Gak mau kalah sama yang muda. Mumpung masih sehat. Tapi ya itu olahraga ya. Olahraga ringan aja. Jalan kaki, pakai alas kaki. Terus senam jantung ya. Yang gerakan yang pelan-pelan aja. Bangun pagi itu enak sekitar jam 8, jam 9 itu sambil berjemur. Itu bagus untuk tubuh ya. Jangan terlalu pagi. Kalau terlalu pagi antara jam 6 sampai jam 8 itu mataharinya belum sempurna. Yang ideal itu antara jam 9 sampai jam 10. Itu untuk berjemur sambil bergerak ya, gerak-gerak badan biar sehat. Oke, itu lansia, para lansia. Padahal penonton saya itu banyak yang anak muda juga, khususnya yang Wen ya. Oke, untuk Wen next time ya. Karena ini seharusnya menjadi Wen mangganya. Kemarin saya buat tanggal 6, sengaja belum saya upload dari pembuatan. Jadi nanti saya jadikan satu konten dari pembuatan sampai jadi. Dan nanti jadinya berapa persen. Ini juga jangan ditiru oleh lansia, karena minuman Wen tidak baik untuk lansia, tapi baik untuk saya. Salam.